soal biologi, materi objek kajian biologi. Dalam suatu soal ditanyakan, jika kita mempelajari tentang DNA, protein, dan glukosa, maka objek tersebut dalam biologi berada pada tingkat. Sebelum menjawab soal, kita harus memahami terlebih dahulu mengenai objek kajian biologi. Objek kajian biologi mencakup makhluk hidup dan kehidupannya. Berdasarkan tingkat organisasi kehidupan, objek kajian biologi merupakan suatu struktur yang meliputi segala bentuk kehidupan makhluk hidup di bumi, dari yang paling sederhana hingga yang paling kompleks. Adapun tingkatan organisasi kehidupan dari kecil sampai yang besar atau luas yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tingkat molekul. Misalnya memaparkan tentang DNA dan RNA yang terlibat dalam sintesis protein. Kemudian yang kedua yaitu tingkat sel. Misalnya memaparkan tentang struktur dan fungsi bagian sel serta proses kehidupan di dalam sel. Kemudian yang ketiga yaitu tingkat jaringan. Misalnya memaparkan tentang jenis, ciri, fungsi, dan sifat setiap jaringan seperti jaringan epitel, jaringan saraf, dan jaringan otot, dan seterusnya. Kemudian yang keempat yaitu tingkat organ. Misalnya menjelaskan tentang organ tumbuhan yang meliputi akar, batang, daun. Kemudian tingkat yang kelima yaitu sistem organ. Misalnya menjelaskan tentang sistem gerak. Kemudian pada tingkat individu, misalnya menjelaskan tentang klasifikasi organisme, pemberian nama spesies, dan kelangsungan hidup individu atau organisme tersebut. Kemudian yang ketujuh, pada tingkat populasi. Misalnya menjelaskan interaksi antara populasi padi, populasi belalang, dan populasi burung pipit. Kemudian yang kedelapan, tingkat komunitas. Misalnya menjelaskan komunitas sawah yang terdiri atas populasi padi, belalang, burung pipit, dan populasi katak.
Selanjutnya yang ke-9, tingkat ekosistem. Soalnya menjelaskan macam-macam ekosistem seperti ekosistem laut, hutan, kolam, dan sawah. Dan tingkat yang terakhir, yang ke-10, yaitu tingkat bioma. Misalnya menjelaskan macam-macam bioma seperti gurun, hutan hujan tropis, tundra, dan taiga. Beralih kepada soal, jika kita mempelajari tentang DNA, protein, dan glukosa, maka objek tersebut dalam biologi berada pada tingkat molekul. Mengapa? Karena pada tingkat molekul itu memaparkan tentang DNA, RNA yang terlibat dalam sintesis protein.